Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sore hari ini. Jumpa lagi di lahan sayur bayam ya. Ini bekas sayur bayam yang sudah dicabut ya. Karena musim hujan, ini petikan sayur bayamnya untuk kedua kali kawan-kawan ya. Seperti ini sudah putih-putih ya, seperti ini kawan-kawan, karena sering hujan. Maka hari ini dicabut habis ya. Dan masih ada sisanya ya. Hari ini saya mau kasih tahu, kemarin saya waktu tabur sayur bayam ada saya tanam pohon cabai. Nah seperti ini, maka ini cabai ini tidak pernah saya rawat karena berhubung sayur bayamnya masih padat, nggak pernah terawat ya. Seperti ini dia. Ada yang sudah berbuah kawan, ada yang sudah dicabut karena berhubung tidak apa padat kali sama sayur bayamnya, maka tercabut dia waktu dicabut sayur bayam. Nah banyak yang tercabut, padahal ini dua baris ya, dua baris saya tanam kemarin, maka sudah tercabut. Yang perlu kita bahas ya, kenapa harga cabai sekarang turun ya, dari harga yang melonjak tinggi sekarang sudah turun drastis, sampai dari harga 100.000 sekarang sudah harga sekitar 20.000 gitu ya. Kemungkinan besar ini bakal turun lagi sekisaran 15.000 16.000. Menurut pengalaman kita yang tahun-tahun yang lalu seperti itu. Kenapa cabai tidak terawat juga seperti ini kawan-kawan? Berarti musim ini jadi cabainya. Nah bahkan sudah ada yang pentel buah, sudah berbunga. Ini tidak terawat sama sekali, kocor tidak ada, semprot tidak ada, apa-apa tidak ada. Dia seperti ini, tumbuh sehat. Hah? Daunnya tidak besar. Hah? Nah seperti ini, rata-rata semua. Yang perlu kita bahas, cabenya jadi untuk musim ini. Kalau musim yang lalu ada yang banyak sekali orang yang nanam gagal panen, maka cabenya mahal ya, petani rugi. Mumpung harga 100.000 yang enggak jadi ya rugi, harga tinggi cabai tidak jadi. Nah kenapa sekarang harga rendah tapi petani tidak rugi? Cabainya jadi tapi duitnya tidak dapat banyak, yang pokoknya tidak rugi. Nah kayak gini maksudnya ya. Bahkan ada yang sudah berbuah kawan-kawan. Nah ini udah jatuh. Memang tidak terawat kawan-kawan. Nah seperti ini ya. Nah sudah berbuah. Nah, itu sebelahnya sudah dicabut, belum dicabut lagi ya. Nah seperti ini kawan-kawan ya. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini saja perjumpaan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan channel ini maju dan berkembang nantinya. Insya Allah ada hikmahnya. Mungkin cukup di sini saja, saya akhiri saja ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.